all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ini bukan Toyota Alphard yang lebih mewah, full teknologi dan harganya juga menggoda. Ketika membicarakan sebuah mobil jenis MPV namun di kelas premium, biasanya orang akan langsung menyebut nama Toyota Alphard. Walaupun sebenarnya Toyota punya model yang setingkat di atasnya yaitu Lexus LM. Nama Toyota Alphard memang sudah begitu melekat sebagai pilihan mobil keluarga ekonomi mapan. Tapi kalau melihat mobil yang ada di video ini, mungkin Anda akan menganggap Alphard kalah mewah dan kalah canggih. Ini adalah BYD, Denza D9 yang diposisikan sebagai MPV besar premium. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Dan diprediksi banderol dari Denza D9 akan lebih murah dari harga Toyota Alphard. Keunggulan Denza D9 yang pertama dibanding Alphard adalah dari sisi sumber tenaga. Meski tidak dijelaskan seperti apa teknologi ini, namun BYD menjanjikan baterai yang terpasang di D9 menyajikan tingkat kekuatan baru dari lini produk elektrik yang selama ini sudah dimiliki perusahaan. And I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Bocorannya, menggunakan sistem penggerak all-wheel drive, MPV ini memiliki torsi lebih dari 600 Nm. Desainnya mirip Toyota Alphard. Tidak bisa dipungkiri jika D9 masih ada sedikit nuansa Alphard. Ini terlihat dari bentuk grill depan yang super besar hingga ke area bumper bagian bawah. Kedua lampu utamanya juga terlihat tajam, kemudian di bagian bawah ada rongga fog lamp cukup besar yang lampunya sendiri model LED yang diposisikan horizontal. Ada spoiler di atas kaca, aksen krom pada bumper bagian bawah, serta bentuk lampu yang dibuat menyatu antara kiri dan kanan. Ketika lampu menyala pun terlihat pola yang sangat unik. Tawarkan kabin mewah high-tech. Dari sisi interior, konsumen akan disajikan tema warna putih dan hitam. Berkonfigurasi 2+2+3, jok penumpang baris kedua dilengkapi armrest yang masing-masing tersedia fitur wireless charging. Tak ketinggalan masing-masing penumpang di baris ini juga disediakan monitor multimedia yang bisa menyajikan tampilan berbeda. Kalau bawa banyak koper, jok ini pun dapat dilipat untuk menghasilkan ruang bagasi yang lapang. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes.
Misalnya di balik kemudi ada panel instrumen LCD 10,25 inci yang semua menunya bisa diakses dari tombol pada setir. Harganya gak sampai 1 miliar. Terakhir bocoran harganya, dikutip dari Autohome, Rabu, mobil ini diperkirakan bakal dipatok di harga mulai dari 450.000 yuan atau kira-kira 973,3 juta rupiah. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kalau membandingkan dengan harga Toyota Alphard terbaru di Indonesia, MPV mewah itu ada di rentang 1,14 miliar rupiah, 1,57 miliar rupiah. Sementara harga Toyota Velfire 1,31 miliar rupiah dan 1,32 miliar rupiah. Untuk harga Lexus LM lebih mahal lagi, yakni 3,06 miliar rupiah yang varian 4 seater, dan 2,42 miliar rupiah yang tipe 7 seater. Demikian info dari kami perihal mobil premium BYD Denza D9 yang akan menjadi pesaing Alphard dengan harga lebih murah, dengan teknologi canggih. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.